Ratusan siswi SMK Negeri 1 Pekalongan mengikuti peragaan busana kain batik. Kegiatan ini digelar dalam rangka menumbuhkan kreativitas. Seperti apa suasananya? Berikut liputannya. 200 siswi SMK Negeri 1 Kota Pekalongan mendadak jadi model yang berlenggak-lenggok di catwalk. Acara ini bertemakan Casual in Wastra Nusantara, menampilkan produk batik asli Pekalongan. Batik Pekalongan yang dibuat pakaian oleh para siswi SMK Negeri 1 Kota Pekalongan itu diperlihatkan di hadapan juri yang merupakan guru. Acara yang digelar di salah satu pusat perbelanjaan itu juga menarik perhatian para pengunjung. Kepala SMK Negeri 1 Kota Pekalongan, Isniharsi Feriani, Casual in Wastra Nusantara Fashion merupakan bertujuan untuk membentuk mental anak didiknya, juga menyiapkan lulusan kreatif dan terbaik di bidang fashion. Acara ini sekaligus penilaian para murid SMK Negeri 1 Kota Pekalongan pada ujian semester ganjil tahun ini. Tujuannya yang pertama adalah mempromosikan sekolah tentunya, yang kedua untuk mengadakan penilaian sendiri, walaupun ini penilaian akhir karena prosesnya sudah dilalui di sekolah. Dan yang ketiga untuk melatih mental anak. Ya, harapannya apa Bu dengan adanya kegiatan? Harapannya yang pertama adalah trust masyarakat, kepercayaan masyarakat kepada SMK Negeri 1 Pekalongan ini lebih baik lagi. Berharap dengan adanya peragaan busana karya anak SMK, masyarakat lebih percaya kepada sekolah bisa menciptakan generasi yang kreatif. Ari Himawan, Kompas TV, Pekalongan.